Berbeda dengan Presiden, beberapa kejadian ambulans diadang di jalan sempat terjadi di sejumlah daerah. Berikut ulasannya. Video sebuah mobil plat merah yang diduga menghalangi laju ambulans di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah ini viral di media sosial beberapa waktu lalu. Peristiwa ini pun diselidiki unit Satlantas Polres Klaten. Sopir ambulans, sopir mobil plat merah, pegawai Dinkes Klaten, dan sejumlah saksi di lokasi diperiksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui peristiwa tersebut dipicu kesalahpahaman. Tidak ada upaya sengaja mobil plat merah menghalangi ambulans karena kedua mobil terjebak di jalur kanan. Usai dimediasi polisi, kedua pihak telah berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum. Sementara itu di Lebak, Banten, sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terpaksa berhenti karena terhalang truk pengangkut tanah yang parkir alias ngetem di jalan. Meski bunyi sirene ambulans terus berbunyi, namun mobil belum bisa melaju karena truk pengangkut tanah masih belum menepi. Karena adanya halangan di jalan tersebut, pasien yang berada dalam ambulans dikabarkan meninggal dunia.